depan Masjid Jami Al-Barakah, kantor desa Cikesik, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel YouTube Galih Gumelar. Thank you very much dan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah selalu hadir dan nonton di channel YouTube Galih Gumelar. Mudah-mudahan sukses dan berkah selalu. Baiklah teman-teman semua, kali ini saya akan mampir sedikit ke daerah Majalengka ini. Kita akan mencoba kupat tahu yang ada di depan kantor desa Cikesik ya, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah kupat tahu yang tentunya banyak tersedia di daerah Majalengka ya. Majalengka ini terkenal dengan kupat tahunya. Posisinya ada di Jalan Pangeran Muhammad atau di Jalan Majalengka Raja Galuh. Ya, tempatnya pas banget depan Masjid Al-Barakah, samping kantor desa Cikesik. Tapi kupat tahunya cukup enak, bumbunya itu sangat kerasa banget, bumbu kacangnya ya. Dan kupatnya juga cukup aduhai mempesona, empuk dan tidak keras. Hanya kerupuk aja yang agak alot dikit, namun diganti yang baru oleh ibunya. Dan akhirnya rasanya cukup perfect lah untuk mencicipi kupat tahu di pagi hari. Di sini juga tersedia selain kupat tahu adalah soto ayam. Nah, soto ayamnya juga cukup enak dan harganya sangat murah meriah ya, relatif aman untuk kantong dan sangat worth it lah harga dengan kualitas rasanya. Jadi buat teman-teman yang ingin kupat tahu, cobain aja di depan Masjid Al-Barakah, jadi Jalan Majalengka Raja Galuh, Cikesik, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka. Oh,
Menurut saya kupat tahu ini cukup enak, murah, serta keras bener bumbu kacangnya. Mudah-mudahan review singkat ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang ingin mencoba kupat tahu. Alokasinya sudah kita kasih tahu tadi. Sampai jumpa di video lainnya dari channel Galih Gumelar. Dan jangan lupa tonton juga video-video lainnya di channel Galih Gumelar mengenai makanan, camping, travel, dan sebagainya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan berkah selalu.